Kementerian Pendidikan tidak merancang menghentikan operasi mana-mana sekolah sebagai usaha menyelesaikan isu buli. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Chong Sin Woon berkata tindakan drastik untuk tutup sekolah atau menghentikan pengoperasiannya tidak relevan memandangkan kes berkaitan buli tidak boleh diselesaikan dengan melihat secara kes demi kes. Saya ingin tegaskan bahawa kes-kes yang terlibat telah diambil tindakan sewajarnya sama ada peringkat sekolah mahupun peringkat mahkamah melalui polis Diraja Malaysia PDRM. Sejak dahulu, KPM serius menangani buli termasuk buli cyber melalui mekanisme pencegahan, penguatkuasaan peraturan sekolah, intervensi kepada mangsa dan kerjasama padu dengan semua pihak yang berkepentingan serta bersedia membantu agensi berkaitan memantapkan perundangan berkaitan kes juvenil di luar sekolah. Berdasarkan sistem sahsiah diri murid yang direkod di seluruh negara, peratusan murid terlibat dengan kes buli bagi tempoh 2012 hingga 2016 adalah terkawal dengan tren menurun dari 0.08% kepada 0.06%. Sementara itu, dari Januari hingga Jun tahun ini, 0.02% murid dikenal pasti terlibat dalam gejala tersebut.